Hai sobat finansialku, apakah emak-emak di sini adalah wanita yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya? Nyatanya menjalani profesi mulia ini bukanlah perkara yang mudah. Gak cuma ngerjain pekerjaan rumah serta mengurus suami dan anak, emak-emak juga dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengatur keuangan keluarga. Meski banyak pos pengeluaran, pastinya nih emak-emak pengen kan ada sisa dana buat ditabung, ya enggak? Memang gak mudah, apalagi kalau pendapatan suami dibilang pas-pasan. Kira-kira gimana ya cara nabung buat emak-emak yang profesinya sebagai ibu rumah tangga ini? Oke, ini dia tips dari Minku. Yang pertama, pastikan udah buat anggaran. Tips nabung buat ibu rumah tangga yang pertama, pastikan emak-emak udah nyusun daftar anggaran. Adanya catatan anggaran rumah tangga bisa membantu menemukan kemana sih perginya semua keuangan selama ini. Buat mempermudah, nih Minku kasih rahasianya ya. Ini adalah tools yang bisa membantu membuat anggaran dari aplikasi Finansialku. Tools penganggaran ini bisa membantu memvisualkan dengan tepat kemana sih perginya setiap rupiah dalam operasional keluarga. Ngingetin nih buat emak-emak tentang tagihan dan sasaran, dan memperingatkan juga ketika telah mengeluarkan uang berlebih dalam satu kategori. Dengan buat anggaran ini, maka bisa bantu emak-emak semua memetakan pengeluaran secara teratur. Yang kedua, tentukan tujuan nabung. Apa sih tujuan nabung? Apa buat sekolah anak? Atau nabung buat beli kendaraan baru? Atau buat dana pensiun? Poin ini emang jadi tips penting menabung untuk ibu rumah tangga. Jangan sampai emak-emak nih asal nabung dan gak punya tujuan. Emak-emak harus punya tujuan. Kenapa harus nabung? Agar tahu berapa yang seharusnya disisihkan dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menabung. Emak-emak juga bisa pakai aplikasi Finansialku nih buat bantuin set tujuan keuangan seperti dana darurat, beli rumah, sampai dana pensiun dengan fitur tujuan keuangan di aplikasi Finansialku. Semuanya udah lengkap, diikuti perhitungan dana yang dibutuhkan. Jangka waktu tujuan keuangan yang nantinya akan diketahui berapa dana yang perlu disisihkan setiap bulannya untuk capai tujuan keuangan tersebut. Yang ketiga, catat pengeluaran dan pemasukan. Tips nabung buat emak-emak nih, wajib hukumnya. Hampir sama seperti poin nomor 1 dengan mencatat anggaran. Dengan catat pengeluaran dan pemasukan juga, emak-emak bisa mengevaluasi. Apa ada nih bocor-bocor halus dari anggaran rumah tangga nih? Setelah tahu, emak-emak pada akhirnya bisa memutuskan apakah lebih besar pengeluaran atau pemasukannya. Kalau anggaran keluarga bocor dan jadi boros, bisa langsung mulai cari solusinya dengan menambal uang perbulanannya. Yang keempat, buat rekening khusus. Salah satu tips nabung buat emak-emak adalah dengan membuat rekening khusus. Gak apa-apa loh kalau emak-emak harus repot dikit buat bikin rekening lagi. Kalau emak-emak punya rekening khusus untuk tabungan, maka uang yang disisihkan gak akan terganggu oleh keperluan lainnya. Hal ini akan membuat nominal dari tabungan utama tidak terlalu besar. Tapi emak-emak punya dua rekening khusus untuk keperluan yang berbeda. Simpan kartu ATM yang emak-emak gunakan untuk rekening khusus tabungan. Jangan dibawa dalam dompet. Usaha ini adalah usaha untuk menghindari emak-emak menggunakan uang yang ada di dalamnya. Usahakan buka rekening tabungan dan rekening untuk uang hari-hari dengan jenis bank yang sama. Dengan jenis bank yang sama, maka akan memudahkan emak-emak semua nih buat melakukan pemotongan dana tabungan hanya dengan melakukan transfer melalui fasilitas e-banking yang tersedia. Yang kelima, sisihkan di awal bulan. Segera nih, setelah suami menyerahkan pendapatan untuk keperluan hidup selama sebulan, mama langsung sisihkan jumlah tertentu. Jangan lupa ya mama, kasih tahu bapak suami nih, biar hal ini gak jadi problem di kemudian hari. Kalau mama cuma nungguin sisa di akhir bulan, tabungan akan susah gemuknya. Itu pun kalau udah sisa. Kalau ternyata gak ada, berarti gak akan pernah ada tabungan, bener gak? Nabung itu bukan soal sisa, melainkan soal disiplin dan juga komitmen diri. Upayakan buat selalu menabung di awal bulan, sehabis nerima uang bulanan dari bapak suami. Sisihkan uang tersebut sesuai presentase yang udah dianggarkan. Jangan tunda atau sepelekan salah satunya. Itu aja tips nabung untuk rumah tangga ala Finansialku. Anyway, emak-emak bisa mempelajari lebih lanjut loh terkait ngatur keuangan rumah tangga lewat beberapa medium, termasuk dari audiobooknya Finansialku yang bisa emak-emak akses di aplikasi Finansialku. Langsung download sekarang ya. Downloadnya di Google Play Store ataupun di App Store. Wow, udah gampang banget kan? Mendapatkan ilmu baru hari ini? Jangan lupa share juga ke emak-emak lainnya ya.
biar emak-emak lainnya bisa nabung. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.